Barang-barang di tempat yang ada susah, gue gebeng. Anggapannya kayak hitungannya dobek lah, tapi gue sendiri yang bantuin, tapi nggak dobek gitu, ngerti nggak? Tahu. Dan yang biasanya lo orang mungkin dapat ekstinya 100.000, dan pas gue bantuin jadi 250 atau 200.000. Mungkin nggak? Mali apa nih? Gue ketinggalan nih. Wih, udah pindah rumah, so. Mali udah lama. Jangan dong Dos, itu kasar Dos, langsung sebut merek lu. Apalagi nanti Jody tuh, Jody pasti, dia kan paling rajin bikin guide tuh. Nanti dia pasti pas bilang mau ke grade 3, inget ya, attitude lu harus 25, attitude lu pasti huruf besar semua. Aduh. Yakin berlang gue deh. Kalau gue ya waktu gue jalanin gathering itu gue sambil nonton. Jadi spasinya gue auto spasi, terus gue jalanin pakai arrow. Udah gue sambil nonton, sambil nengok dikit gitu aja kalau gue. Itu gue bikin yang lumberjack ke master, tanya tuh Tere. Hari Senin gue baru mulai, hari Rabu gue udah master. Iya, Discord juga sangat membantu. Yang ngantuk loh. Iya. Gila mining gua enggak ada suara. Bos, suruh gua nyanyi lagu deh. Padahal, aku baru pakai Grand Master Head nih gara-gara si Adi. Gak apa-apa, tutup dulu, gak kayak si Adi, minus. Udah di GB-in, Grand Master lagi, asem. Di situ bisa gak ntar ya? Itu asli lu, ntar gue kesel di situ, ntar. Yang GB itu gue, anjing ya, gue. Jadi posisinya gini loh, nyebutnya gini, dia gua GB tapi dia nge-GB, anjing gak? Ini orangnya silent pasti ketawa tuh setan tuh orang. Gak tau ketawa di Jepang om ngitungin loh, tinggal lagi di Jepang coy. Dasar adiksel lihai mafia itu besit dia udah mikirin semuanya. Aku mentorin dari sekarang. Tapi saya gue liat di Adit, dia udah main lama loh di server-server lainnya. Emang dia pemain lama dia? Cuma sayangnya satu, ada teman dia. Cuma gue sayangnya satu, Adit itu kenapa dia? Lu kan mentor kan banyak tuh player lain, lu mentorin. Kenapa Adit gak perlu mentor dia? Biar attitude-nya tuh meningkat. Aduh. Jadi kalau misalkan Edit udah mulai menceng, gue akan bilang, konyol, jangan. Kalau mentorin Edit bukan grandmaster, kayak apa grandmaster dapetnya topir. Salah satu korban mentoran Adi gitu. Bukan salah satu korban mentoran Adi gitu, salah satu korban yang dibohongin Adi. Tek. Di PN sama di tempatnya itu beda. Di PN gimana? Di PN kalau nggak salah dua kali HP. Kalau di satu kali ya? 10 kali maksimal bisa 1000%. Nggak tahu deh di PN lu lupa. Pokoknya beda. Bagus. Waktu di BG dulu gimana? BG sih seingat gue bisa 10 kali HP. Kali HP apa ya? Tahu udah lupa gue. Ada yang ingat gak waktu di BG jujak Evo itu gimana? Semua kontras sekali ingat. Ada yang ingat gak waktu di BG jujak Evo itu apa? Lupa gue. Lupa gue belum sempet lapet. Itu mungkin ada error kali ya. Ada glitch atau berubah lagi mau di mata gitu ya. Iya. Rawan bak sih kayaknya. This guys, dagger uniform.
minum ilmu terakhir Rok bisa berubah jadi Rp600.000 deh satu di sini berapa doang? Mungkin nggak dinaikin sama dia, yang lain dinaikin itu nggak dinaikin. Iya itu buat newbie-newbie enak terus baru-baru belajar sikat nah di situ deh. Iya. Itu di Bitcoin pasti nggak ada instan instansinya. Karena mau buka Jepang jadi nggak begitu gini apa? Yang lebih buka pas udah yang 99 NXT Asword apa deh? Hah? NXT Asword itu kalau ulang tahun kan? Kalau enggak ya kan ini tag ada buat newbie tuh tadi aku bisa newbie soalnya tuh ada dikasih barang apa gitu selama berapa lama gitu dipakai. Kalau udah gak newbie lagi udah expired gitu. kan dikasih jet spearless. Oh iya iya ya semacam itu tuh udah cukup lah kalau gue cukup sih kalau udah jet seminggu udah gila tuh seminggu dihabisin tuh harus tidur ini. Kalau ini game 1 jam sekali itu udah pas banget, bos. Gak bisa dikurangin lagi. Bosan aja. Dulu gue digebein sama si Hyde ya. Bosan tuh. Bosan gimana? Gosip sama, bukan bosan gosip. GS. Si Hyde tuh yang... Dia kan yang main barang atau barang payuka ya dia ya. Bawa payuka ya dong. Kan si Hed dikasih kepercayaan juga untuk main itu. Barang apa payuka ya? Iya, dia kan dikasih 1 jam sekali. Aduh. Iya, dapat XP juga. Menang kalah kan dapat XP. Tapi yang menang dapat token lagi. Jam sekali itu udah paling oke lah kalau gue bilang. Tuh, itu udah gede banget loh. Kalau gue bilang malah gue mau kecilin itu. Iya kecilin aja tuh. Iya lo masa 70% berarti 98-99 kan? Kalau itu aja nunggu 2 jam. Nah gue gak tau gue. Jombi seru juga loh kalau di jam jombi kayak yang gitu ya. Iya bener gitu. Chain quest maksudnya gimana sih?